Ayo, aku mesti cepat-cepat sampai rumah Om King. Aku nggak boleh telat daripada tukang CCTV itu. Aku mesti potong jalan. Aku memang jenius. Pasti aku sampai duluan. Boleh kakak, silakan masuk kak. Aku mesti lewat jalan tikus biar aku cepat sampai duluan di rumah Om King. Boleh kak, makanan dan minumnya kak, silakan mampir di kafe kami. Aduh, hari ini sepi sekali ya. Pada kemana ya ini pelanggannya? Iya, tunggu sebentar ya, Pak. Pesanan lagi dibuat. Mohon bersabar ya, Pak. Woi, Anuit! Anuit! Semua orang butuh duit. Asik! Mantap! Ya elah, ada-ada aja ketemu dia lagi. Itu si Valir ngapain sih dia di kafe? Pasti dia kerja di sini. Kasian amat sih kamu Valir, pakai baju begituan lagi. Itu kan si Ivan, ngapain dia lewat sini? Aku benci sekali lihat muka si Ivan. Aduh, kayaknya dia liatin aku terus deh. Ah, cuekin aja lah. Aku udah gak ada waktu lagi nih. Aku harus cepet-cepet sampai di rumahnya Om King. Gak kelihatan. Ivan gak kelihatan. Aduh, gak kelihatan, please. Hei Ivan, berhenti kamu Ivan. Kamu jangan pura-pura gak lihat aku ya. Ya elah, pakai kelihatan segala, manggil-manggil lagi. Gak tahu ya, waktu aku itu udah mepet nih. Kamu lihat aku saja langsung kabur, Ivan. Pasti kamu takut, kan? Hei, siapa yang takut sih? Aku itu lucu lihat baju kamu. Itu kan baju pelayan, Valir. Ivan, aku mau tanya kamu. Apa alasan kamu fitnah aku di rumahnya Papa King? Sekarang mereka semua pasti membenciku. Aku pasti jelek di mata mereka. Kamu jahat sekali, Ivan. Hei, Valir. Kamu itu gak cocok jadi anak orang kaya, Valir. Kamu itu lebih cocok jadi pelayan begini. Lebih ganteng juga aku, Valir. Aku minta kamu jelaskan ke mereka. Kalau bukan aku pelakunya, Ivan, tapi kamulah pelakunya. Aduh, aku gak punya waktu berdebat sama si Valir. Takutnya nih, orang CCTV-nya keburu sampai di rumahnya Om King. Aduh, gawat. Hei, Ivan, kenapa kamu bengong? Aku sudah ngomong sama kamu, Ivan. Kabur. Aku udah gak ada waktu lagi, Valir. Orang CCTV-nya pasti udah dekat sini.
Ivan kabur. Keterlaluan kamu, Ivan. Aku akan tangkap kamu. Ivan, kamu tidak dapat lari dari aku, Ivan. Ngapain sih kamu kejar-kejar aku? Jangan mentang-mentang kamu punya kekuatan ya. Kamu cuma beraninya lawan orang lemah kaya aku. Aku bukan menantangmu, Ivan. Tapi aku hanya minta untuk kamu jelaskan yang sebenarnya kepada Papa King. Hei, Valir. Aku tidak suka kamu diangkat anak sama Om King, Valir. Seharusnya yang diangkat anak sama Om King adalah aku. Ingat itu, Valir. Kamu harus tahu, Ivan. Bukan aku yang meminta diangkat anak. Tapi Papa King yang mengangkat aku sebagai anaknya. Hei, Valir. Ayo kita berantem, Valir. Ayo, kalau kamu berani, jangan pakai kekuatan kamu. Kita bertarung secara jantan. Ayo sini, aku gak takut. Ayo, Ivan. Aku tidak akan pakai kekuatan aku. Maju kamu, Ivan. Aku tidak takut sama kamu. Kring, kring, kring. Ada sepeda. Sepedaku roda dua. Aduh, Angel lama-lama bosan nih. Kalau gini terus, Oma lagi tidur lagi. Jangan nangis ya, Devin. Aduh, lihat tuh Devan. Devan aja nggak nangis. Ya, diam ya. Iya nih, King. Si Devan ketawa mulu dari tadi. Nang-ning, ning, nang-ning, nung. Vi, kamu turun, Givi. Tungguin orang CCTV. Tadi si Tommy telpon. Katanya bentar lagi sampai rumah kita loh. Di bawah ada Angel sama Mama kok, King. Nanti kalau ada yang datang pasti mereka panggil kita kok. Oh, Mama ada di bawah. Ya udahlah, aku tiduran dulu ya, Vi. Aduh, aku ngantuk banget nih. Nah, sekarang aku bakalan dandanin muka Oma biar cantik. Oma pasti nanti bilang terima kasih sama aku. Hihihi, Angel mah emang cucu Oma yang paling hebat. Angel bakalan dandanin Oma kayak princess. Wah, pasti seneng banget deh. Nah, Oma udah mulai cantik nih. Sekarang dandanin pipinya. Wah, udah jadi nih.
Oma lagi bobo. Aduh, iya, ini aku turun, Ma. Aduh, aku masih ngantuk banget nih. Papa, itu tukang servis TV-nya udah datang, Papa. Ih, lama banget sih turunnya. Iya, Angel. Tukang CCTV itu, bukan tukang servis TV. Aduh, kamu ada-ada aja deh. Nih, Papa udah turun. Pak, sebentar ya Pak. Kingnya lagi dipanggilin. Ini Bapak dari tukang CCTV-nya kan ya? Ya ampun. Ini ibu kok dandannya serem banget sih. Apakah orang kaya seperti ini dandannya ya? Jangan-jangan lagi trending nih. CCTV-nya ini pas pintu masuk, jadi ketahuan nih siapa yang lewat sini aja kemarin. Oke, Pak, nanti saya cek, Pak. Oh iya, Pak, satu lagi nih, CCTV yang di atas, Pak, depan kamar saya itu juga mau dicek ya, Pak. Oke, Pak. Oh iya, Pak, Bapak ada laptop nggak? Saya mau cek memory card CCTV-nya, Pak. Oh, laptop mah ada. Iya, nanti laptopnya saya kasih pinjam kok. Nah, ini juga ya, Pak. Ini CCTV kedua, depan kamar saya. Ini juga mesti diperiksa, Pak. Iya, oke, Pak. Siap laksanakan. Oma kok nggak bangun-bangun sih? Loh, kemana nih si Oma? Waduh, si Oma pasti mau pamer mukanya nih ke teman-temannya nih. Padahal Oma belum ngucapin terima kasih sama aku juga. Oke, sebentar ya Pak King. Ini lagi ditarik rekamannya. Udah mau selesai kok, bentar lagi. Oke Pak, ini udah selesai rekamannya. Yuk, silakan yuk dilihat dulu. Apa? Ternyata pelakunya bukan Valir, tapi siapa Pak? Emang ini bukan anak Bapak? Kok kayaknya Bapak King kaget banget sih? Ternyata si Ivan sudah menuduh Valir dan menaruh mic itu di kamarnya Vivi. Ivan, kamu sungguh keterlaluan, Ivan.
Waduh, si King telepon. Halo King. Tommy, cepat kesini Tommy. Ada hal penting yang ingin aku kasih lihat ke kamu. Cepetan ya. Waduh, penting apaan King? Jangan bikin aku penasaran ya King. Ada apa sih? Udah Tom, pokoknya kamu kesini sekarang. Jangan lupa tuh, ajak Lala juga ya. Sekarang aku tunggu di rumah. Ajak Lala juga? Waduh, kayaknya penting banget nih. Oke, King. Aku sama Lala kesana sekarang juga. Papa, ada apa sih, Pak? Kok kayaknya serius banget sih? Jangan buat Mama takut deh, Pak. Ayo, Ma. Kita ke rumah King sekarang juga. Aku juga gak tahu ada apaan. Tapi kayaknya penting banget loh, Ma. Apa? Ke rumah kamu sekarang juga, King? Emang ada apaan sih? Aku penasaran loh. Nanti aku jelasin di sini, Sen. Pokoknya kamu kesini dulu ya. Jangan lupa ajak Gisel, Sen. Hah? Ajak Gisel juga? Waduh, kayaknya penting banget nih. Oke, King. Aku sama Gisel kesana sekarang. Ada apaan sih, Sen? Ada apaan? Aku ikut juga ya ke rumah King. Kok kayaknya serius amat sih kamu ngomongnya? Aku juga nggak tahu, Gisel. Ya udah yuk, kita berangkat sekarang. Kamu lihat aja nanti. Pelan-pelan. Jalan pelan-pelan. Biar gak ketahuan. Apa? Itu kan si Ivan. Waduh, aku gak nyangka si Ivan ternyata. Ivan berarti kemarin aktingnya pintar banget ya. Aku nggak nyangka loh, dia jago begitu aktingnya. Ivan, kamu bikin malu Mama, Ivan. Mau taruh